Indonesia menghasilkan aneka buah-buahan yang beragam, terlebih Indonesia juga merupakan negara beriklim tropis yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan berbagai jenis tanaman. Buah-buahan ini selain memiliki rasa yang lezat juga memiliki banyak khasiat untuk kesehatan kita. Khasiat buah durian. 1. Memperkaya kandungan antioksidan pada tubuh. 2. Tinggi karbohidrat. 3. Menurunkan kadar gula darah. 4. Banyak mengandung nutrisi. 5. Mengurangi resiko penyakit berbahaya. 6. Melawan infeksi bakteri. 7. Menurunkan tekanan darah tinggi. Khasiat buah manggis. 1. Sumber antioksidan. 2. Memiliki sifat antiinflamasi. 3. Memiliki efek penyakit berbahaya. 4. Membantu penurunan berat badan. 5. Mengontrol kadar gula darah dalam tubuh. 6. Meningkatkan daya tahan tubuh. 7. Membantu menjaga kulit sehat. 8. Dan sehatkan jantung. Khasiat buah nangka. 1. Meningkatkan imunitas dalam melawan penyakit berbahaya. 2. Mengurangi risiko penyakit kardiovaskuler. 3. Memperbaiki sistem pencernaan. 4. Meningkatkan kesehatan tulang. 5. Baik untuk fungsi penglihatan. 6. Mengontrol diabetes. Khasiat buah rambutan. 1. Menjaga kesehatan jantung. 2. Menyehatkan pembuluh darah. 3. Mencegah penyakit batu ginjal. 4. Menurunkan berat badan. 5. Mengatasi risiko diabetes. 6. Menguatkan tulang. Khasiat buah duku. 1. Menjaga kesehatan jantung. 2. Menjaga kesehatan gigi dan mulut. 3. Menurunkan berat badan. 4. Mampu mengurangi risiko diabetes. 5. Menguatkan tulang kita. 6. Meningkatkan kesehatan mata.